mata saya main langsung dulu. Silakan masuk, tutup kembali pintunya ya. Terima kasih. Udah sampai mana skripsinya? Ini Bu, draft skripsi saya yang sudah saya revisi dari bimbingan terakhir kali. Semoga yang ini udah jauh lebih baik ya, Bu. Sebentar ya, saya lihat dulu. Kamu anak rantau ya? Iya, Bu. Oh, pasti banyak lah ya tantangan dalam proses skripsi ini. Iya, Bu, agak sedikit berat sih memang, Bu. Tapi saya belajar banyak, terutama tentang disiplin dan bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Oke, bagus-bagus. Tapi, oh, perlu diingat loh ya, ini proses ini bukan hanya tentang bagaimana kamu menyelesaikan studimu, tapi juga tentang persiapan untuk menghadapi dunia yang lebih luas nanti. Terima kasih, Bu, akan saya sampaikan sebaik ini. Oke, bagus. Jadi, kita bahas draft kamu ini dulu ya. Jadi di sini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Isinya udah bisa dikumpulkan minggu depan lah ya. Baik, terima kasih Bu atas bimbingannya hari ini. Isinya kasih kepada saya sampaikan. Oke, kita semangat. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, itu gak usah sungkan-sungkan, langsung ditanya. Baik, terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Silahkan. Aduh, capek banget lagi bimbingan terus-terus. Revisian banyak. Untung ada asus Vivo, Bu. Dipakai nggak lemot. Kalau di luar, cahayanya juga terang banget. Layarnya terang, juga nggak ngelek-ngelek. Makasih ya, asus Vivo, Bu, udah menemani aku dalam skripsian ini. Sehat-sehat sampai aku ACC. Makasih ya, asus Vivo, Bu, udah menemani aku dalam skripsian ini. Sehat-sehat sampai aku ACC. Lanjut lagi ah ngerjain tugasnya. Duh, ini kok gak bisa ya? Yang di revisi ibu kemarin juga banyak banget lagi. Aduh, datanya juga nggak valid. Gimana ya, aduh, udah mumet banget. Siapa yang bisa bantuin aku ya? Lanjut di rumah aja deh.
Aduh, saudara-saudara udah ready di sini ya. Kapan lagi kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gini? Semua udah sibuk sama kegiatannya masing-masing. Jarang-jarang juga kan kita kayak nemu tempat kayak gini yang deket dari kota, terus harga masuk tempat yang murah kayak. Jadi ya oke sih menurutku, sekali boleh lah. Iya we, enak kali duduk-duduk kayak gini ya we, sambil lihat pemandangan kayak gini. BTW guys, kalian pada lapar nggak? Aku bawa jajanan loh. Mana ini? Aku beli di Indomaret dong. Banyak banget. Banyak banget. Aku mau ini. Bersyukur kali lah aku punya kalian bisa diajak jalan-jalan kayak gini, ngabisin waktu di saat lagi stres-stresnya kayak gini. Ya kan, kas bahasnya ya teman-teman semuanya. Kita bisa ngumpul di sini. Kapan lagi coba kita ngumpul di sini? Iya, masih sekarang masih orang. Ramai deh, pasti bukan masalah. Lagi pasti bukan. Mana lah lagi mau skripsi kayak gini, ya, lagi penuh-penuhnya. Thank you. But I want this. Yuk kita foto yuk. Biar bikin kenang-kenangan di sini. Boleh. Yuk orang. Ya. Pose ya. 3, 2, 1. Lagi dong. Lagi. Biar ke pertemanan kita ini tetap terjalin hubungan satu sama lain, jadi kayak cheers dulu lah, kasih boleh, kasih boleh, boleh bang bukan dulu lah, boleh okay. Nah, okay. Solo ya aku nggak cheers, nggak minum, tapi cheers aja boleh, asal lagi oke, okay, boleh banget dong. Cheers. Thank you.
kelas ya Nadine? Iya, belakangan ini kan aku sering kesini. Jadi aku lihat dari ngetek kamu, kemen hari ini kali pakai. Iya, lagi ketinggalan. Aku Nadine. Iya. Kira-kira boleh gak minta nomor kamu? Cek ya. Okay, terima kasih. Aduh, rasanya capek banget ya. Tapi ini harus selesai juga. Sudah dekat deadline, tapi masih banyak yang harus dikerjain. Ya Tuhan, tolong berikan aku kekuatan untuk bisa fokus dan menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Mau rasanya cepat-cepat selesai, supaya bisa lega dan punya waktu untuk istirahat yang cukup. Semoga semua usaha dan kerja kerasku tidak sia-sia. Aku harus percaya bahwa semua ini pasti akan selesai dengan bau matahari. Untung bawa parfum dari Nifty Twice, yang varian Choco Blast emang paling best deh. Wanginya seger banget lagi, jadi makin pede deh untuk sidang. Thank you.